oleh PT Kang ya, Iya. dari tugas dari TPS BSD Sumber Raja. Kayaknya saya sangat puas. Amin. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa nimatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin, amin. Ya, sampai singkatnya aja. Nah, dengan rusah Musola Mali yang terletak di RT 02 01 Celenggang, Kelurahan Celenggang, yang dikerjakan oleh PT Kang ya. Iya. Dari tugas dari TPS BSD Sumber Raja. Kami sebagai DKM Musola Mali mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya dan pekerjaannya. Saya sangat puas tepat dengan schedule. Amin. Dengan progres ya. Satu, saya juga sedikit tahu masalah bangunan gitu ya. Siap. Masalah itu karena emang orang kontraktor Pak Haji. Saya dulu juga pernah di kontraktor, jadi saya juga menyaksikan dari pembuatan konstruksi dari pondasi ya. Tujuh. Yang sangat kokoh, sangat kuat juga. Terus perapihan dari acian juga alhamdulillah. Amin. Sangat memuaskan. Amin. Minimalis salah pekerjaan dan segala macamnya, saya merasa puas. Dan bukan saya aja, sebagai jajaran di sini termasuk saya juga Najir. Amin. Tidak ada permasalah di pekerjaannya. Amin. Satu di kekuatannya, satu di konstruksi, masalah besi, masalah semen, masalah apapun juga sangat berkualitas. Alhamdulillah. Amin. Kualitas masalah malah saya juga sedikit belajar ya kan, karena tahun kemarin sama tahun sekarang beda. Beda, setuju. Iya. Ya kan, mungkin tahun 90 atau 90 kemarin saya mengerjakan tuh pakai ini. Jadi moto-motonya sehingga bisa rapi, sehingga amin. Gitu ya. Kita tambahan-tambahan. Aman, aman. Nah, sedikit-sedikit tambahan yang kemarin itu sedikit di looking ke sini. Iya, ya siap, kan? Siap, aman. Jadi kalau karena apa? Bukannya enggak rapi atau enggak sesuai dengan keinginan saya, kan sesuai dengan gambar ya Pak Salim. Betul, betul. Tetapi secara pemakaian kan saya yang ada di lapangan. Lapan. Oh, kurang ini gitu kan. Itu sangat, kalau saya sih sangat memuaskan aja. Siap, siap, siap. Ya, saya lihat ya saya terhati. Kalau saya sih sangat koreksi. Amin, amin. Walaupun diam di mulut saya mah. Siap, siap Haji. Termasuk istri saya ngontrol ke sana biasanya apa namanya? Puas dengan apa namanya? Pekerjaan, ya. Pekerjaannya, definisinya cuman kita sebagai DKM Musola Mali dan juga
apa namanya Najir. Amin. Juga keluarga yang mengewakafkan kemarin juga secara diam-diam dia masuk ke dalam mengontrol juga samping membersihkan tuh orang yang wakafnya saya. Amin. Amin. Yang wakafnya anaknya saya bawa ke sini. Siap, siap. Jadi secara ini sudah puas lah. Oke. Okay. Insyaallah. Amin, amin, semoga, amin, amin. Semoga-moga apa namanya PT Kang kalau bahasa di sini saya tahu dapat di sini mah singkatan Kang tuh kuat andal nan gemilang. Iya, gemilang itu moga selesai semakin sukses lah. Amin, amin. Semakin sukses. Amin. Kesehatan. Amin, amin. Kesehatan jasmani, rohani, amin. Ekonomi dan amin. Alhamdulillah. Kalau ingin saya sih bisa silaturahmi terus. Amin. Saya menginginkan sebagai warga Cilenggang ya kan yang udah tahu kualitas satu kan saya pribadi dan juga jajaran di sini udah tahu kualitas pekerjaan PT Kang dan juga Aluminium juga mereka juga udah tahu kualitasnya dan mungkin mengharapkan pekerjaan kelurahan oleh PT Kang gitu siap, kan siap. Insya Allah Pak Haji mewakili orang Cilenggang amin itu bisa diandalkan secara progres secara amin. Schedule juga amin. Secara apa pekerjaannya siap. Kualitasnya juga finishingnya amin. Sangat rapi kalau amin. Menurut saya iya. Tapi kalau saya pribadi orang Cilenggang udah tahu iya. Kualitas PT Kang iya. Ya inginnya mengerjakan PT Kang itu iya. Kelurahan itu kan gitu. Terima kasih Pak Haji rekomendasinya mungkin kalau saya tanya juga orang-orang sana orang-orang yang meminum mengerjakan mungkin mengharapkan PT Kang juga satu kan udah mengenal juga betul. Dari pihak Karang Tuna juga mengharapkan PT Kang yang mengerjakan dan betul. Juga saya untuk komunikasi untuk namanya apa untuk komunikasi komplain segala macam itu PT Kang itu sangat respon dan amin. Juga sangat apa apa namanya bersahabat lah amin amin insya karena amin. Apa di lapangan itu kan kadang-kadang pengertian itu nggak sama amin. Kita satukan ini kayaknya begini gimana gitu kan gitu amin. Itu yang itu sangat terbuka dan siap. Sangat fair untuk menerima amin. Ya, kan nggak kaku gitu kalau amin 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 alhamdulillah kalau saya sih sebenarnya orang Cilenggang sendiri kalau PT Kang membangun apa namanya kelurahan sana kantor desa ya kalau desa ya paling enggak saya juga nengok-nengok ke sana. Insyaallah gitu ya. Amin Pak Haji. Kalau enggak PT Kang saya enggak. Amin. Gitu. Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Enggak, ya terus saya kayak gitu. Iya, siap, kalau siap, di sana Pak juga ya. Orang-orang saya juga yang akan ngawasin oh, di siap, sana. Siap, walaupun siap, saya siap. Diam misalnya kan yang ngawasin itu RT, saya juga RT 02 dan juga kepala apa namanya? Karang Taruna itu udah bilang sama saya. Siap, siap. Untuk ngerekomendasikan ke PT Kang supaya bikin di situ itu kan nggak bisa, ya. Saya nggak bisa, cuma saya mendukung aja. Amin. Mudah-mudahan ya TBS ataupun yang memberikan kirim ya yang udah tahu aja lah kualitas siap, gitu siap. Kan. Oke, makasih Pak Haji.